Majuah-juah man bandu kerinakam warga GBKP ijapa pe kambringan. Teman-teman pendeta pertua diaken vikaris sebagai pendeta ser sir sikap-sikap kam lako mabai sermon khotbah minggu tanggal 20 siwa September tahun 2024. Berikut go sikapkan kami piga-piga catatan man bandu. Kata dibata si jadi bahan khotbah ta buat ibaskuan kuanan 27 ayat 23-27. Alu tema erdahin alu mahuli. Infokasio ibuat dibas Lukas 10 siwah ayat 10 telu. Tapi ope denga ia berkat idilona 10 kalak juak-juakna jenari berekena sekalak-sekalak 10 duit mina jenah nina man kalak enda pergunakan duit enda jadi pokok du erbinaga seh aku mulih. Ogen dibuat di bas perbahanan Rasul-Rasul 20 ayat 32 sehku 35 bagian dari nakatana janah gundari kundesken kam kubas pengepkepen di bata dingin kubas kata lias Athena singasup pegegehi kam dingin mereken pasu-pasu menbandu ema pasu-pasu sinandangi ibre kena man kalak singgo ipilihna. La pernah akur sura-sura gelah ibre ken man bangku pirak entah emas entah uis. Kampe itu hendunga maka tanku endang erdahin guna keperlunku ras teman-temanku. Ibe sienda kerina ngo kucidahkan si manusi hendu. Kita harus menjingkat erdahin guna nampati kalak musil. Ingatlah kata si katakan Tuhan Yesus nina. Malam menkap ate ibas merek asangkan ibas ngalo. Khotbah ibuat ibas kuat kuanan 27 ayat 23-27 bagian dan ina katana piaralah asuh-asuhan dua lumuhuli sebab kebayakan labu gel-gel sedangkan bangsa pelabu tahan rasa lalap. Man asuh-asuhne isabi janah ipapulung medukut-dukut imbal-imbal ras ileleng-deleng kan sebagai turahka dukut simbaru ibas mbulu biri-biri nare dan dupaken dengan lalu duit ulih pendayan kambing du banci itu kurundu tanah simbaru ibas kambing si tading nare dan du susu guna dirindu ras keluarga du bagepe asuh-asundu si deban sahijenda. Jadi kekelengan Tuhan mari degesi benarkan arah latar belakang ogenta si ibuat ibas perbahanan 20 ayat 32 sehku 35 si pemenah nat senda ema bagi narah pidato perpisahan Paulus man pertua-pertua i Efesus sada pidato si demalu emosi janah pengajaran pidato Paulus senda ibenakan ibas pasal 20 ayat 10 pitu sehku 38 si penuakan sada pesan Paulus si jelas si jenda ema maka dibata labu pernah pelepas perpulungan tanpa perlindungan. Kata dibata kapsim pegegehi ia kerina. Janahi berikutna iberikan Paulus mempiga-piga nasihat berkaitan ras pengelolaan keuangan antara lain ema si pemenanina ula mengga ate nandangi kebayakan kalak sideban ayat telu-telu. Justru si harus silakokan yang mengasup kita natap kuda atas. Maka ibabu kerina kebayakan emu kebayakan dibata. Singgo erpadan cukupkan kerina keperlunta. Erpalaskan kebayakan dibata sidem pasu-pasu. Sepeduakan. Ula pernah biar erdahin nina ayat 34. Justru ide si mahuli nge adi sirdahin bas peken Tuhan litka pendahin nasi deban bagi jelma sintrem tapi sekuler enda justru nampati ia nandai ugaken si tuhuna dahin si tep-tep wari idahikan bas dunia da memang bas gereja lit dua macam lit sada gereja si la ibrekena panditana dahikan dahin-dahin secara sekuler tapi litka sada kelompok gereja ia pendita-penditana harus erdahin secara sekuler
Jadi ia banci pandita ia, tapi ia kape ardain sebagai guru. Ardain kaya deba kujuma nuan-nuan ternak, deba pegawai negeri sipil, deba pegawai swasta, supir, deba pengusaha, deba dokter. Jadi sekaligus ia dokter, ia kapandita elit gereja-gereja tertentu si bagai. Sementara gereja anta langa kuje pikiran na. Jadi kita justru aneh kasih akap padi lit kapandita banda kadahin nasi deban. Adi naibas pemahaman Paulus la bagai Paulus Athena min serdahin Tuhan ardahin ka bagi kalak si deban. Jadi sada sisi ialah jadi beban laman tanggungan perpulungan besi sisi deban positifna arkitek ini pirdahin ka secara sekuler ia tekhna kai-kai saja pergumulan si hadapi jemaatna si betulukan sikap kata waripi bagikan pasu-pasu secara material menkala si deban ayat 35 Paulus labo ngenca fokus ningsingkan lengan baju gunar dahin sabadakan Paulus benakang dahinna menewa-newakan tenda tapi pe bersedia berbagi karena kai silit tiba siaman kala sideban. Jadi Paulus berpendapat kini teken tanpa perbahanan matekap Jakobus 2:26. Jadi konsep Paulus sebaiknya serayan Tuhan erdahin gelah ia bebaci nampati perpulungan okay. Jadi ialah boman sampaten tapi ia nampati. Lalu kata sideban Paulus berpendapat maka sangapan kap mereka sangken ngalo janah pengalaman kegeluhan manusia petridah maka kala si melumbar merema lemen Athena geluh asangkan kala si dekahan ngarapkan penampat bas kala si debenari kan sedung Paulus ngerana maka ibas ayat 36-37 dikatakan nartoto ia ras-ras janah nina ida kepina begepe itanges ita ida kepi begepe itangisi perpulungan daime kelawasan Paulus ada baca soge terlup lalu dikatakan maka cedakal ate kala eda perbahan ikatakan Paulus maka lanai ia jumpa enda lebih ibas ogen maka sakit aku bas bahan khotbah khotbah tai buat ibas kuan-kuanan 27 ayat 23 sehku 27 sekal narir kita kan minggu ta enda minggu peningkatan ekonomi maka mulai kinda invokasionari ogen bagai kelenda khotbah kerina ngerana karena pengembangan ekonomi entah pe ngerana karena usaha. Jadi Alkitab sendiri lah boleh regi nandangi usaha ya. Alkitab sendiri justru mengajarkan uga gelah perpulungan berusaha. Jadi ulah kerilit pemahaman ta gua bagi gereja ngajarkan kalak berusaha. Tapi memang pustaka ngajarkan kin kalak berusaha. Mari sinin khotbah ta kuan-kuanan 27 ayat 23 si pemana kuan-kuanan pasal 27 secara umum ngerana karena perencanaan masa depan. Jadi di secara umum pasal yang ada si oge yang ngerana karena perencanaan masa depan gelah nina pudi metua pagin datkan pengergan ras kehamatan ini ya pesan. Nah, jadi gelah pudi metua datkan pengergan ras kehamatan si peduakan Nats khotbah eda ibenakan alu pesan guna miara asuh-asuhun alu muhuli. Salomo si nuliskan bahan khotbah tenda nuliskan alu istilah make istilah pertanian. Tapi situhuna maksudna eda berlaku nge ibas dampar kegelun sideban berlaku kang eda lah hanya bas konteks pertanian tapi bas kerina dehin. Pesan Salomo kita harus kerja keras entah perajin guna mengelola KIP si berikan Tuhan manbanta. Kalimat piara asuh-asuhan dua lemuhuli mengandung makna rajinlah kam perdiatekan kondisi asuh-asuhan dua. Sebab adilabu kita rajin perdiatekan KIP si mandahin kenta lah mungkin kita ngasup ngelola sa lemuhuli entah pe minpin sa alu efektif adikin konteks nandai
perusahaan adalah berusur si perdiatekan pendahin anggota anta entah si perdiatekan perkembangan usaha anta lah mungkin kita baca efektif mimpinca asu-asu hendui jenda emas simbol kerina kebayakan. Jadi asu-asuhan ada simbol kerina kebayakan lalu bentuk sedeban entah pe harta benda entah pe usaha si perlu iperdiatekan lalu menghuli entah pe rajin ni nandai betulukan. Salomo memakai istilah pedesaan ijenda sueras konteks na asumsi sebab memang Salomo ngeluhi bes konteks si bagai labo ate Salomo ngatakan segelah kerina kita pagi jadi perjuma tapi memang iba situasi perjuma me si tepatna menggambarkan interaksi antara kerja keras manusia res pemeliharaan di bata sebab kan di perjuma bagai adalah ya dahi kena misi dah dampak nah bagai situasi ada mengganti ke ngok kabur ibas zaman modern adina perjuma lalap kin harus andalkan na Tuhan bagai saya bergantung ke ku kondisi cuaca bergantung ke ku kondisi alam tapi kita ken zaman ada ngok modern terus muncul macam-macam profesi sim baru enggola nai tempa lid kaitan naras di bata umpamana gendorenggo muncul profesi-profesi bidang-bidang teknologi entah canggih entah PIT ini nah seolah-olah je faktor di bata enggola nai berperan lanai lid tempa campur tangan di bata bandingkan kalak si kujuma maka pergumulan dunia modern laneka bergantung keliaman di bata si pempatkan nina piara lah hasu-hasun dua lemuhuli anda lebih tepat adisi terjemahkan perhatikanlah kawanan ternak anda tapi bahasa Ibrani lebih rinci terjemahkan jadikanlah sangat ingin tahu dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Oke, jadi lebih tepatnya terjemahan nah, sangat ingin tahu dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Jadi kenyamanan tapi kesejahteraan asuh-asuh ini jadi prioritas kalau si ngusaha isa si ngasuh isa. Lalu kata sedeban adi bes konteks usaha si baba lah konteks pertanian maka nina ula sepenuhna usaha antae si percaya akan man staff entah bawahan saja tapi lakukan kape pengawasan secara langsung res rutin sebab adi bagai bandu kemungkinan usaha efektif pengelolaannya si prima kan selanjutnya nina sebab kebayakan labu gel-gel. Maka kita harus mengendaskan diri kita kubas kepemimpinan ras manajemen si tekun. Ar kita kan masa depan labu enda pasti. Bagi jadi ulah sempat usaha anta ndabuh kubas salah urus. Entah pe kalak silar tanggung jawab. Adik kita jaga alu muhuli kai singgoi berikan Tuhan. Man bata gundari kemungkinan bancin jamin kegelunta ibas masa depan. Enda dai gambar kenalu kalimat ibas bulu biri-biri narnak du paken dengan alu duit ulih pendayan kambing du banci itu kurdu tanah simbaru rasideban nas terusna. Jadi maksudna ketutusan ta mengelola ternak tandai araheka pagi berkembang yang uka tertukur ta tanah ta bagi terkembang kenta tentu bas konteks usaha apa bagi pengelolaan usaha hasil tanggung jawab si tekun tentu rebahanca usaha berkembang tertukur tak kasih deban terkembangkan tak terbuena kalak tersampat bagai terbuena kalak datkan pasu-pasu sebaliknya adilah si jaga kini li tenta gundari masa depan tanina lanai pasti si penemkan manusia harus menjaga kini liten silit besia arkitekan kebayakan labo gel-gel alu kata si deban labo ngasup ertahan dekah selain jaga kini liten manusia pe harus ngusaha isa entah pe terbeluh ngembangkan sa asuh-asuhan si irawat alu tutu se nina kedungan nabahan si idayakan jenari itu karken kutanah entah pe duit nai simpan gunai pakai cukupkan kebutuhan geluh susu asuh-asuhna pe
banci dayakan, tapi banci tukarkan guna demi kebutuhan keluarga. Jadi daging na banci dayakan, kambing na banci dayakan, susu na banci ipake guna kebutuhan keluarga. Endam kuakap kekeleng Tuhan di sio genda benar-benar nari ogenta sekokot bah karena peningkatan ekonomi jemaat, tapi penekanan khotbah tenda kubas dunia usaha. Eka maka rupa liturgi intan tapi stola anta merata. Enda mengandung pengertian warna pertumbuhan. Jadi siarapkan pegelah ibas khotbah ta baci si motivasi perpulungan ta gelah ula erleja-leja guna mengembangkan usaha na tekun ngerawat silit basia genduari gelah kaising guberikan di bataman bana genduari la bene la keri, tapi justru menjamin masa depanna bas wari-wari si nandang ireh. Endam kuakap pika-pika catatan si bahan kami berambara catatan lid gunana manbandu krina janah selamat ersikap nahkan kot bata di bata si masuk-masuk kita krina.